Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di sawah, sedang melihat sawah yang terkena tikus. Banyak sekali tikus-tikus yang sudah turun ini, Lur. Oke, Lur, kita turun ke bawah. Padi-padinya ini banyak yang rusak. Kita bisa lihat. Ciri-ciri dari padi yang terkena tikus seperti ini, Lur. Pohonnya banyak yang patah. Dan untuk daun-daunnya juga dimakan ini, Lur. Bisa kita lihat. Untuk padi muda seperti ini banyak disukai oleh tikus. Jadi seringkali ketika sedang tumbuh atau bisa kita sebut dengan melocot, ini akan dimakan oleh tikus-tikus seperti ini, Lur. Sangat rusak. Kalau biasanya kalau untuk lahan yang sudah terkena tikus akan terkena terus, karena biasanya tikus itu meninggalkan kotoran atau air kencingnya. Jadi cara mengantisipasinya, kita harus mengasih sesuatu. Itu biasanya ada ramuan-ramuan tersendiri. Besok kita akan membuat ramuan itu. Dan ini adalah bagian dari lubang tikus yang biasanya disinggahi oleh tikus-tikus yang nanti akan keluar ketika lapar atau akan menyerang. Seperti ini, Lur. Kita mengecek kondisi atau lubang tikus seperti ini, Lur. Ini sebenarnya dulu-dulunya adalah acian dari pepatuan, atau bisa kita sebut dengan tepian dari jalan. Namun karena kelamaan terkikis, jadi dibuat lubang oleh tikus-tikus seperti ini, Lur. Ini jadi tempat singgahnya sekarang, Lur. Pembuangan air juga dihuni oleh tikus-tikus seperti tikus sawah atau tikus got. Kalau tempat kita namanya wirup, kalau di sawah. Kita zoom, ini lubangnya. Biasanya di gorong-gorong seperti ini juga banyak tikus-tikus berkeliaran, karena ini sebagai jalur lintas biasanya untuk persawahan. Biasanya adanya serangan hama tikus, karena salah satunya adalah karena penanamannya tidak serempak dan masa panennya juga tidak bersama atau serempak juga, Lur. Kadang-kadang kalau tidak sama, karena cadangan makanannya biasanya berkurang, jadi hama tikus menyerang untuk daerah ke daerah lainnya, Lur. Wah, kita akan mengelilingi. Kita berkeliling dulu, lihat-lihat kondisinya. Bisa kita lihat ini ada tikusnya. Kita coba zoom. Bisa kita lihat. Ini yang merusak juga ini. Kita lihat penampakan jelas hewan tikusnya yang merusak tanaman padi kita di sekitar persawahan sini. Kalau dikasih sesuatu, kita harus serempak, bukan satu-satu, karena untuk hewan-hewan ini banyak sekali, Lur. Jadi biasanya kita kewalahan. Kita tidak bisa merusak, karena ini adalah di jalan umum. Di tepiannya biasanya tikus-tikus ini membuat lubang, Lur, seperti ini, Lur. Kita bisa lihat
penampakan jelas tikusnya, Lur. Ini dia yang berada di dalam lubang. Hewan-hewan ini biasanya kalau yang masih berada di dalam lubang, kalau nggak sedang hamil, biasanya belum lapar, Lur. Jadi belum turun, atau kondisi sudah mengetahui ada orang, jadi dia masuk ke lubang, Lur, untuk bersembunyi. Namun ketika kita sudah atau dalam keadaan sepi atau sunyi, maka mereka akan beraktivitas kembali, Lur. Oke, sekian saja kali ini kita berkeliling di sawah kita di malam ini. Mungkin sudah jam sekitar 9:30 ini. Kita sudahi saja. Besok kita mengadakan penyemprotan, Lur. Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.